ada Bapak GoFood datang. Bawa ini bungkusan Bapak GoFood-nya. Tuh. Payani ya. Ini adalah dinyalakan dulu. Nah. Ini tadi beli GoFood hujan ya, jadi basah kreseknya. Kreseknya basah karena cuaca lagi hujan. Arep Mas. Tahu tek Mas. Tahu tek. Tadi beli GoFood. Tahu tek 3 bungkus. Karena kita bertiga. Banyak saya di rumah. Ini kerupuknya, astaga. Ini tahu teknya ada 3. Harganya 3 bungkus tadi 47 sama nambah kerupuk 1. Buka ya. Dibuka dulu tahu teknya seperti apa. Wow, kayak gini. Ini satunya 15.000. Belum goreng telur. Goreng telur dulu ya. Ini tahu teknya, ini bumbunya, bumbu petis kacang. Kenapa ya? Lihat bumbunya ya. Banyak. Tadi sebungkus 15.000. Ini kerupuknya. Kerupuk. Kerupuknya juga disiram. Disiramkan. Diremek ini ya. Itu disiram. Tumpah-tumpah. Jatuh. Ini ya, segini ini 15.000. Kalau GoFood memang segitu rata-rata. Kalau orang lewat mungkin 12 atau 13.000. Kita cicipin. Nggak ada orang beli ya di dalam ini. Ini tahu teknya tadi ya, kayak gitu. Isinya itu lontong. Pasti lontongnya tuh. Lontong, kentang rebus, kurang pedes ya dek, terus telur, tambah, terus petis, bumbu petis, petis itu petis udang. Wah, penuh ide. Masuk habis kamu. Banyak ternyata porsinya. 15.000. Kurang pedes. Tapi enak. Sudah pun. Hujan-hujan. Makan. Tahu tek namanya. Thank you.
depan aja. Pindah depan aja. Melewati lorong-lorong gelap. Enakan duduk depan. Enakan makan di depan sambil nungguin toko. Kalau di belakang pasti nggak fokus, toleh-toleh sambil ngawasi toko. Lanjut ya. Kalau di sini enak, ada orang beli sambil tidak nggak apa-apa. Kalau di belakang ini matanya jeralatan ngeliatin toko. Lebih enak makan di toko. Di belakang juga nggak mungkin duduk. Percuma baru naruh pantat sudah berdiri lagi. Telurnya gorengnya nggak sampai matang apa? Nggak sampai kering, setengah matang lembut. Enaknya. Tautek ya. Tautek. Makanan khas Surabaya yang pakai petis-petis itu. Itu kalau di tempat saya namanya lontong sambal tahu. Persis kayak gitu, tapi ini pakai petis. Pakai kacang dan petis bumbunya. Kalau di sana kan kacang, kecap, pokoknya yang bedakan hanya petis, hanya pakai petis. Ini lontong sambal tahu di tempat saya, atau lontong tahu atau sambal tahu gitu-gitu lah. Belinya online karena hujan. Kalau hujan tuh nggak percaya sama orang lewat tuh, karena orangnya udah kebasahan. Ya gitulah. Lebih enak makan di toko. Ada irisan timun kecil-kecil. Lontong. Lontongnya hangat. Hujan depan lu. Gerimis dari pagi. Dari pagi gerimis. Hujan lebat, hilang. Hujan lebat lagi, hilang. Hujan lebat lagi, hilang. Ini gerimis malam ini. Jam 7 kurang. Jam berapa tanya? Oh, jam 7.15. Jam 7.13. Kentang rebusnya itu loh enak karena kentangnya kecil-kecil, gurih. Sebenarnya kebanyakan porsinya. Tentu sempat tak ralat, udah beli 2 bungkus aja, bapaknya 1, anaknya sama saya berbagi separuhan. Ternyata udah langsung diklik pesan 3. Itu dia nggak habis, nganggur tuh di meja makan tuh si kecil tuh, makanya dikit ya. Apapun yang dia beli pasti aku yang ngabisin karena makannya sedikit. Apa ini? Jeruk purut. Habis-habis ya, banyak kok ya. Udah ya. Lama-lama pedes.
tahu tek enak apa enggak itu tergantung petisnya, kualitas petisnya. Kalau petisnya enak, lontongnya otomatis enak, karena bumbunya ya standar kacang sama bawang putih itu aja, sama cabai sama bawang goreng. Kalau yang bikin petis itu enak atau tahu tek itu mahal apa enggak itu kualitas petisnya. Udah ya, kita habisin pelan-pelan. Saya menghabiskan pelan-pelan, ya ampun pipiku bulat. Saya akhiri video saya malam ini makan lontong, makan tahu tek. Terima kasih, selamat malam.